puncak kejayaan era klasik Nusantara pada abad ke-9. Ditandai berdirinya bangunan-bangunan monumental di dataran tanah Jawa. Kemegahan Borobudur misalnya, hingga kini masih menyimpan misteri tentang proses pendirian serta nilai fungsi dari bangunan ini. Pembangunan Candi Borobudur oleh Samaratungga, Raja Mataram kuno dari Wangsa Sailendra, menjadi salah satu saksi sepak terjang perempuan yang sangat berpengaruh pada era itu, yakni Pramoda Wardhani. Pramoda Wardhani adalah anak sulung Samaratungga. Namanya tercatat pada beberapa prasasti yang terbit sekitar abad ke-9, khususnya Kerajaan Medang di bumi Mataram. Nama Pramoda Wardhani ditemukan dalam prasasti Kanjubungan tanggal 26 Maret 824 Masehi. Menurut prasasti itu, ia meresmikan bangunan Jinalaya bertingkat-tingkat yang sangat indah yang ditafsirkan sebagai Candi Borobudur. Prasasti Tritepusan tanggal 11 November 842 menyebutkan adanya tokoh bergelar Sri Kahulunan yang membebaskan pajak di beberapa desa agar penduduknya ikut merawat Kamulan Bumi Sambara, nama asli Candi Borobudur. Pernikahan antara Pramoda Wardhani dan Rakai Pikatan pada waktu itu sangat unik, karena mereka berdua berasal dari dua dinasti besar di Jawa yang berbeda keyakinan. Pramoda Wardhani berasal dari Wangsa Sailendra, memeluk Buddha aliran Mahayana. Sedangkan Rakai Pikatan adalah pangeran dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu aliran Siwa. Pernikahan Pramoda Wardhani dengan Rakai Pikatan menjadi momen bersatunya keluarga kerajaan yang telah lama berseteru. Dari perkawinan Rakai Pikatan dengan Pramoda Wardhani, lahir Rakai Gurun Wangi Dyah Saladu, seperti yang tercatat pada prasasti Plausan. Juga Rakai Kayu Wangi Dyah Lokapala, tercatat pada prasasti Wantil. Pramoda Wardhani dinilai sangat istimewa oleh masyarakat Mataram. Itu terlihat dari prasasti Kanjubungan yang memuat puji-pujian istimewa yang ditujukan kepadanya. Ahad pada bait ke-10 yang menggunakan bahasa Sangsekerta, Sri Pramoda Wardhani adalah putri yang sangat cantik jelita dengan berbagai macam keistimewaan. Kecantikannya diperoleh dari bulan purnama, lenggangnya dari angsa, dan suaranya dari burung kalawingka. Ia yang mulia bernama Pramoda Wardhani. Keistimewaan Pramoda Wardhani bukan hanya karena kecantikannya, suaranya yang merdu dan keindahan tubuhnya, tapi juga karena jasanya membangun candi bersama ayahnya, Samaratungga. Candi yang dibangun itu merupakan candi agama Buddha atau Jina Mandira yang disebut Wenuwana atau Srimat Wenuwana, yang berarti yang mulia candi hutan bambu. Dalam bahasa Sanskerta, Wenu berarti bambu dan Wana adalah hutan.
Sampai sekarang di sebelah barat Muntilan, tidak jauh dari Candi Mendut, terdapat Candi Buddha yang disebut Candi Ngawen, yang terkenal dengan arca singa yang menopang setiap sudut bagian kaki candi. Secara etimologi, kata Ngawen berasal dari awi atau bambu. Sekitar tahun 800 Masehi, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Smaratungga dan selesai pada masa pemerintahan Ratu Pramodawardhani. Saat dirinya berkuasa, didampingi Rakai Pikatan, toleransi beragama sangat luar biasa berkembang di Kerajaan Medang. Pramodawardhani bahkan mengizinkan suaminya membangun candi-candi Hindu di wilayah Medang. Sebaliknya, Rakai Pikatan tidak segan membantu pendirian candi-candi umat Buddha. Saat itu, Rakai Pikatan memerintahkan untuk membangun candi-candi Siwa, yaitu percandian Roro Jonggrang di Prambanan, yang saat ini dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di tanah air. Sedangkan candi kecil lainnya yang berada di kompleks Candi Prambanan dibangun pada masa raja berikutnya. Rakai Pikatan juga ikut menyumbang pembangunan candi-candi Buddha, termasuk di wilayah Plausan, sekitar Prambanan. Candi itu dikenal sebagai monumen cinta Rakai Pikatan kepada istrinya, Pramodawardhani. Di tengah kerukunan kedua keluarga besar dalam memerintah Kerajaan Medang, tersimpan satu persoalan, di mana Rakai Pikatan dianggap terlalu dominan dalam pemerintahan daripada istrinya. Banyak yang menduga Rakai Pikatan sejatinya ingin melenyapkan kekuasaan Wangsa Sailendra. Untuk mencapai tujuan itu, ia menikahi Pramodawardhani, sekaligus berhasil mendepak Balaputra Dewa. Manuver itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kesabaran selama bertahun-tahun. Setelah mendapatkan posisi sebagai raja, Rakai Pikatan kemudian sedikit demi sedikit mengambil kekuasaan. Misalnya, Raja Sanjaya itu akhirnya berhasil memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Medang yang semula berada di Mataram, Yogyakarta, Kemam Ratipura, atau Kedu, sekitar Temanggung. Kemudian membangun Candi Prambanan, candi Hindu termegah di Jawa. Pembangunan Candi Prambanan adalah salah satu bentuk perebutan kekuasaan, sekaligus kebangkitan kembali Wangsa Sanjaya. Pramodawardhani adalah ratu yang luar biasa dan berjasa besar dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sampai saat ini belum diketahui tahun wafatnya Pramodawardhani. Namun kekuasaan beralih pada Rakai Pikatan yang membangkitkan kembali Wangsa Sanjaya. Menurut Prasasti Wantil, Rakai Pikatan turun tahta menjadi Brahmana pada tahun 856 Masehi, dilanjutkan oleh Dyah Lokapala. Mataram kuno masih bertahan sampai beberapa generasi, tapi karena banyak terjadi pemberontakan, akhirnya tak mampu berjaya seperti para pendahulunya. Usai era Rakai Bawa tahun 929 Masehi, keturunan Rakai Pikatan, Kerajaan Medang diperintah oleh menantunya, Pusindo, yang akhirnya memindahkan pusat kerajaan ke Jawa bagian timur karena letusan dahsyat Gunung Merapi dan Gunung Sindoro. Mpu Sindo kemudian mendeklarasikan dinasti baru, Isyana,
sekaligus menutup riwayat Wangsa Sanjaya. Kelak dari Wangsa Isyana, lahir kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Mulai dari Kahuripan, Kadiri, Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram Islam.